Final kompetisi pingpong dalam HUT Telkom Sigma ke-27 masih dalam proses pemanasan antara Eka Darmawan melawan Adi Guna. Tampak di sana di pojok adat yang lagi membahas tentang grid-grid. Penontonnya cuma sedikit. Ada juara tahun lalu, pemaku Renda. Juara divisi 3. Kusirai, juara divisi 2. Mantap. Game babak pertama dimenangkan oleh Adi Guna. Wih, mantap, 6 detik.
Dua poin terakhir. Angka terakhir, match point. Wah! Akhirnya juara tahun 2014, Adi Gunawan.